Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Nah, balik lagi sama gue di Verdi Gaming, teman-teman. Nah, daripada video kali ini gue bakal kasih tahu cuy, sepertinya ada event terbaru teman-teman ya, atau event Call of Challenge cuy. Nah, tantangan mewarnai teman-teman ya. Oke, langsung aja kita masuk ke sini cuy. Nah, kita masuk ke Call of Challenge teman-teman ya. Nah, ini cuy, event ini tuh belum rilis ya teman-teman di Indonesia cuy. Nah, sepertinya tuh juga bakal rilis juga, tapi nggak tahu ya kapan ya cuy. Nah, di event ini tuh sepertinya Garena atau Free Fire teman-teman itu bakal ngeluarin lagi karakter baru teman-teman ya, si karakter pemain bola ini cuy. Nah, cuma nggak tahu kapan ya, gua hanya nebak-nebak cuy. Dan juga ini ada eventnya cuy. Nah, ini sepertinya sebelum keluar aeronya, sebelum keluar karakternya, itu udah diadakan eventnya duluan cuy. Nah, langsung kita masuk ke sini ya, yaitu Call of Challenge cuy. Nah, oke, di sini ya. Nah, eventnya tuh seperti ini cuy. Nah, kita itu suruh untuk mewarnai gambar cuy ya. Ini sepertinya tuh bakal karakter baru teman-teman ya. Ya, itu adalah seseorang pemain bola cuy. Nah, kita bakal mewarnai dia cuy ya. Caranya tuh gampang banget teman-teman, yaitu pertama kalian harus mendapatkan item ini cuy. Nah, seperti apa ini, peluit ini ya, peluit pemain bola cuy. Nah, kalian harus dapetin juga setelah selesai permainan cuy. Nah, itu bakal mendapatkan satu teman-teman, dan satu permainan tuh bakal mendapatkan satu biji, dan setiap harinya itu ada 10 biji ya cuy. Satu hari tuh bisa dapat 10 biji kalian teman-teman. Nah, kalau kalian giat main teman-teman, bisa selesai nih karena 10 biji ini kan. Oke, kita langsung mewarnainya aja teman-teman ya, di bagian bajunya dulu ya. Gua ada 1 biji cuy, tadi habis main satu kali teman-teman ya. Nah, kita itu bisa mewarnai dia cuy. Ini ya warnanya cuy ya, jadi warna kuning cuy. Kita konfirmasi aja. Nah, kita itu mau dia warna apa teman-teman, ini terserah kita cuy ya. Jadi kita kasih dia warna ini aja, terus ke sini. Ini mantap nih eventnya cuy, kita itu bisa apa namanya berimajinasi atau berkarya di sini cuy ya. Ya, kenapa bajunya cuy bagus ya, hitam dan nih kuning, coba kuning. Nah, kuning ini agak keren juga ya. Oke, kita konfirmasi aja cuy. BTW gua main di server Malaysia cuy ya. Nah, kita udah mewarnai bajunya cuy. Dan kita itu cuy, udah 9, masih 9 biji ya teman-teman. Dan gua hanya baru satu kali cuy, yaitu bajunya ini ya. Dan mudah-mudahan ini juga rilis di Indonesia ya cuy. Nah, jika udah kalian selesaikan mewarnai si gambar ini cuy, maka kalian tuh bakal mendapatkan ini ya, hadiah ini ya, patch skin baju dan juga senjata ya jika kalian share. Dan juga ada gambar ini. Nah, setiap gambar itu bakal di reset suatu hari cuy ya. Berarti bisa lah kalian main 10 kali sehari cuy buat dapetin semua peluit-peluit ini cuy. Nah, oke, hanya sekian aja teman-teman informasi dari event Call of Challenge ini cuy. Semoga itu bermanfaat ya, dan mudah-mudahan juga rilis di Indonesia cuy. Nah, ini lumayan banget ya. Ini gambar karakter baru teman-temannya nanti di Free Fire cuy, cuma nggak tahu kapan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy.